bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini di channel Plung Nyut kesayangan Anda. Seperti biasa kita akan mancing tagik lagi dengan target mungkin ikan kepar sama ikan betok. Target utama sih betok, cuman apa aja sih yang nyambar, namanya kita nagik kan. Tidak usah berlama-lama, di belakang sudah ada spotnya, langsung saja kita cus mancing. Doakan semoga dapat banyak. Jadi untuk umpannya kita menggunakan umpan ulat bumbung. Ini mata pancing kita pakai ukuran 12. Oke, mudah-mudahan plung nyut. Ikan betok bosku, masih betok mini, mudah-mudahan ada babonnya nanti nyusul. Gabus bosku, jackpot jackpot. Kalau orang bilang kan jackpot di sini dia. Ikan kepar bosku. Lanjut. Mulai sudah agak besaran bosku, tapi mungkin masih ada yang lebih besar lagi mudah-mudahan. Oke, kita lanjut. Langsung disikat bosku, baru juga plung. Nih, ikan betok. Asli baru juga dilabuh. Nih, besar nih lumayan. Oke, kita lanjut. Ikan kepar bosku, plung nyut.
trek perdana kita sempat siapnya bos. Nih, gak kuat saya bekam ini. Jadi untuk mata pancing kita gunakan nomor 7 bos, sawat karbon nih. Nomor 7. Untuk umpan kita menggunakan cacing. Cacing yang biasa di padang pasir yang lembab. Nah, ini dia. Tadi mau saya suapin dia nggak mau, liar banget ternyata. Ya gini, minta yang dikasih pelampung. Mantap, kita lanjut strike perdana nih. Strike kedua bosku. Kita pindah lokasi lagi karena spot siamnya sudah nggak mau, mungkin gara-gara tadi lepas kan, jadi ya liar. Kita pindah. Oke bosku, nampaknya perjumpaan kita cukup sampai di sini dulu kali ini, karena ini sudah tengah hari dan kita janji sama orang di rumah tidak mancing seharian. Oke bosku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi next time.